Inilah hasilnya teman-teman, telur ceplok atau sup telur ala Bunda. Tinggal kita tambah taburin bawang goreng saja teman-teman, supaya dia lebih lezat, wangi, dan sangat menikmati teman-teman. Inilah hasilnya teman-teman, resep mudah, praktis, murah lagi teman-teman. Cocok sekali ya, ini menu diet ya teman-teman. Ini menu sehat banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin ya Rob. Teman-teman, jumpa lagi di channel Repi Susanti. Teman-teman, kali ini Bunda mau bikin sup telur atau ceplok telur ya, telur ceplok ya teman-teman. Di sini bahan-bahannya sangat mudah dan sederhana sekali ya teman-teman. Ada bawang batang, ini bawang daun ya, bawang daun secukupnya, cabai hijau secukupnya, cabai merah secukupnya, bawang putih secukupnya, jahe. Di sini ada daun sup ya, daun sup secukupnya, telur ya sesuai selera ya teman-teman. Bunda pakai telur 4 biji saja, tapi kalau teman-teman mau lebih banyak silakan ya, nggak apa-apa ya teman-teman. Di sini ada gula, garam dengan penyedap rasa ya, atau mecin ya teman-teman. Bunda satuin ya teman-teman, kita kasih sedikit minyak wijen, ini minyak wijen ya teman-teman. Ini saja ya teman-teman bahan-bahan yang Bunda perlukan. Kita langsung saja cara pembuatannya. Sekarang kita masukkan minyak wijen sedikit saja, sekitar 2 sendok makan ya teman-teman. Sedikit minyak wijen biar lebih harum. Lalu kita masukkan bawang putihnya, ini udah panas ya. Minyak wijennya cepat panas, sama jahe. Lalu kita aduk-aduk kembali, kita aduk-aduk ya teman-teman. Ini menu cepat saji ya teman-teman. Sudah garing ya teman-teman. Lalu kita masukkan air. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan air, lalu kita tambahkan garam penyedap rasa dengan gula ya. Kayak gini kita masukin telurnya satu persatu. Kita masukkan cabai merah, cabai hijau. Lalu kita masukkan daun seledri atau daun sop ya. Masukkan daun bawang. Jangan terlalu diaduk ya, dihancurin sup telur kita. Kita uji.
uji coba rasa dulu teman-teman. Oke, sekarang sup telur kita sudah matang. Inilah hasilnya teman-teman, sup telur ala Bunda. For watching. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai